Siapa yang menamakan Allah sendiri Allah, yang menamakan Allah Allah Allah. Kandungan lughahnya Allah itu berasal dari kata al-ilah. Ilah artinya ma'bud. Jadi ada wazan dalam bahasa Arab, timbangannya fi'alun maknanya maf'ul. Ilahun artinya ma'luhun. Ma'luh itu artinya ma'budun, zat yang disembah. Awalnya itu al-ilah. Karena setiap makhluk yang menggunakan nama ini untuk Allah, 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 rupanya al-ilah untuk diringankan. Karena sulit kita mengatakan al-ilah, 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 al-ilah. Kemudian bentuk peringanan dalam bahasa Arab, wazannya alif yang pertama itu dihilangkan. Ketika dihilangkan alif yang pertama, rupanya lam ma'rifah yang pertama akan masuk dengan lam ilah. Maka al-ilah akhirnya menjadi Allah. Wa huwa a'raful ma'arif. Kandungannya itu uluhiyah. Kandungannya uluhiyah. Kandungannya peruntukkan zat ini yang hanya patut dan layak untuk kita peruntukkan ibadah. Itu makna Allah. Jadi itu a'raful ma'arif. Sebagai orang Muslim, barangkali ketika kita belajar ilmu gramatika Arabiyah, ilmu nahu misalnya, kita akan mengenal di sana ada kata benda dua sifat, sifat nakirah, sifat ma'rifah. Ma'rifah yang kita kenal, yang tertentu. Kalau nakirah belum tertentu. Dalam ma'rifah kita punya alam, nama-nama, nama manusia, nama segalanya itu masuk ma'rifah. Ismul isyarah, ismul mausuf, mudhaf dan lain sebagainya. Yang pertama kali harus kita letakkan sebagai a'raful ma'arif itu Allah. Maka dalam kisah satu kisahnya, Imam Sibawih itu imam nomor satu dalam ilmu bahasa Arab. Beliau ketika Allah wafatkan, disebutkan kisahnya oleh salah satu kawannya. Ketika Allah wafatkan, rupanya kawannya ini bermimpi berjumpa dengan Imam Sibawih. Beliau melihat Imam Sibawih dalam pakaian yang luar biasa, bau yang wangi luar biasa yang keluar dari tubuhnya Imam Sibawih. Kemudian sahabatnya ini bertanya, kenapa Allah memuliakan dirimu? Rupanya Imam Sibawih mengatakan, karena aku orang yang pertama kali mengatakan dalam ilmu bahasa Arab, Allah, lafaz jalalah Allah, itu a'raful ma'arif. Ma'rifah paling dikenal itu Allah. Jadi aslinya ilahun belum jelas Tuhannya yang mana, tapi dimasukkan al-ilah, sudah jelas Tuhannya satu. Sehingga yang satu ini al-ilah akhirnya menjadi nama untuk Allah. Jadi ini proses takhfif. Jadi proses peringanan. Dari al-ilah diringankan jadi Allah. Wallah ta'ala alam sa'am. Kenapa tadi saya mengatakan yang memperkenalkan Allah itu Allah? Karena Allah memperkenalkan kepada Adam alaihissalam mu'allamal Adam al-asma. Adam sudah Allah perkenalkan semua nama-nama. Para ulama sepakat Adam diperkenalkan nama itu dengan diberikan taufik dan ilham. Jadi Allah ilhami kepada Adam untuk mengenal semua nama-nama. Dalam satu riwayat disebutkan rupanya para malaikat itu tidak saling mengenal nama di antara sesama para malaikat. Para malaikat berbeda dengan kita. Kalau saya muhajir, nama bapak siapa, nama bapak siapa. Para malaikat tidak saling mengenal. Rupanya ketika datangnya Adam, juz awal dari surat Al-Baqarah, Adam langsung mengatakan, anda itu Jibril, anda itu Mikail, anda itu Fulan, anda itu Fulan, anda itu Fulan. Wa 'allama al-Adama al-asma. Semua nama ini sudah Allah ilhamkan. Wallah ta'ala a'lam bissawab.